Surya Jaya merupakan perumahan berkelas yang terletak di selatan Surabaya. Dipasarkan sejak tahun 1997, Puri Surya Jaya adalah hasil karya dari salah satu pengembang besar di Indonesia, yakni PT Jaya Land. PT Jaya Land merupakan anak perusahaan dari PT Pembangunan Jaya. Perusahaan ini didirikan tanggal 3 September 1961 oleh Insinyur Ciputra bersama dengan beberapa pengusaha dan mantan Gubernur DKI Jakarta, Sumarno Sosroatmojo. Hingga saat ini, Pak Ci, sapaan akrab Ciputra, masih menjabat sebagai komisaris di PT Pembangunan Jaya. Proyek prestisius Pembangunan Jaya, beberapa di antaranya adalah Jaya Ancol, Bintaro Jaya, Bintaro Jaya Exchange Mall, Graha Raya, dan masih banyak lagi. Di Surabaya sendiri, PT Pembangunan Jaya melalui anak perusahaannya, yakni PT Jaya Land, sukses menciptakan produk perumahan elit, yakni Puri Surya Jaya. Puri Surya Jaya memiliki rencana pengembangan jangka panjang yang bernilai tinggi. Selain bentuk gerbang yang mendukung frontage Road Surabaya Sidoarjo, bagian depan perumahan Puri Surya Jaya akan dijadikan mixed use area yang terdiri dari lifestyle mall 3 lantai di area seluas 3 hektar, food commercial area, dan juga area perkantoran. Selain penambahan fasilitas, akses menuju Puri Surya Jaya bisa ditempuh hanya dalam waktu 20 menit dari pusat kota. Sebab menurut data dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo, akan ada interchange tol baru di kawasan Klopo 10, hanya 2 menit dari Puri Surya Jaya. Exit tol tersebut memiliki dua akses yang bertemu di titik yang sama, yakni Jalan Lingkar Timur. Dua akses tersebut akan melewati traffic light Gedangan dan juga Jalan Punggul. Artinya, jarak dari Jalan Lingkar Timur menuju Mer semakin dekat. Menurut data dari peta peruntukan Surabaya, Central Business District Surabaya di masa mendatang bukanlah berada di pusat kota, melainkan ada di poros utama Jalan Ahmad Yani, Jemur Sari, serta Jemur Andayani. Bukti dari keseriusan pemerintah kota Surabaya untuk menjadikan jalan tersebut menjadi area central business adalah adanya penggunaan frontage road. Dan kini frontage road tersebut sudah membentang bahkan hingga area Sidoarjo. Pada saat awal kita masuk ke wilayah Jawa Timur, terutama khususnya di Sidoarjo, itu pengembangan kita direncanakan kurang lebih sekitar 1.500 hektar. Kemudian kita lakukan perhitungan ulang sehingga mencapai kurang lebih sekitar 700-an hektar. Pengembangan utama sendiri dengan kapasitas kurang lebih sekitar 600 hektar. Yang sudah kita develop sampai saat ini, mulai dari tahun 97 sampai saat ini kurang lebih sekitar 100 hektar. Berarti kita masih punya land bank kurang lebih sekitar 500 hektar. Nah, 500 hektar ini yang merupakan potensi untuk investasi. Kalau kita hitung jangka waktunya, kurang lebih masih bisa bertahan kurang lebih sekitar 25 tahun lagi untuk investasi. Kalau kita bicara secara time frame waktu untuk investasi, khususnya untuk di Surabaya, sejak tahun 2013 hingga saat ini masih terjadi kenaikan yang sangat signifikan di wilayah selatan Surabaya, termasuk perumahan yang kita sedang pasarkan, yaitu Puri Surya Jaya. Nah, dalam kurun waktu sekitar 2-3 tahun dan belum mencapai titik jenuh, itu sudah kenaikannya mencapai kurang lebih sekitar 350%. Aksesibilitas yang semakin mudah dan juga dekat menjadikan klaster-klaster yang ada di dalam perumahan Puri Surya Jaya terus diburu oleh masyarakat. Selain lokasi strategis, fasilitas yang lengkap dan memadai seperti clubhouse dan juga sekolah pembangunan Jaya, mulai dari TK, SD, SMP, hingga SMA, menjadikan Puri Surya Jaya pilihan yang tepat bagi keluarga Anda. Saat ini, Puri Surya Jaya telah dihuni oleh lebih dari 1.800 kepala keluarga. Proyek utama Jaya Land adalah Puri Surya Jaya dan juga Valencia. Sedangkan proyek satelit yang sukses dikembangkan oleh Jaya Land, beberapa di antaranya adalah Surya Asri, Jaya Maspion Permata, Surya Residence, Safi Residence, Surya Regency, Jaya Regency Sedati, Jaya Harmony, dan juga Grand Surya. Distrik Valencia memiliki luas wilayah 30 hektar. Saat ini dapat dilalui melalui Jalan Punggul, dan akan ada jalan tembus yang menghubungkan Puri Surya Jaya menuju ke Distrik Valencia. Valencia Residence, Valencia Garden, dan juga Valencia Terrace adalah 3 klaster pertama yang telah terjual dan saat ini dihuni oleh lebih dari 800 kepala keluarga. PT Jaya Land akan melakukan launching klaster terbaru di Distrik Valencia. Klaster ini bernama Valencia Spring. Mengusung konsep perumahan modern dan juga asri, seluruh kawasan Valencia Spring didukung dengan jaringan listrik bawah tanah dan juga drainase tertutup. Selain itu, Valencia Spring juga didesain memiliki ruang terbuka hijau dan juga taman yang banyak.
Dari segi investasi, perumahan yang ada di Distrik Valencia memiliki prospek pengembalian investasi atau Return on Investment ROI yang sangat tinggi. Dalam kurun waktu 4 tahun, mulai 2011 hingga 2015, terjadi peningkatan nilai investasi sekitar 350%. Rencana pengembangan perumahan PT Jaya Land terus bergulir seiring penambahan jumlah lahan yang dimiliki. Dan saat ini, hanya di kawasan Puri Surya Jaya saja, PT Jaya Land memiliki land bank seluas 586 hektar dengan wilayah yang sudah dikembangkan sekitar 90 hektar. Jalan panjang Puri Surya Jaya menuju kawasan Pestisius dan juga Mandiri di selatan Surabaya masih terbentang lebar. Jadi, segera ambil bagian saat ini juga agar mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi. Wujudkan mimpi Anda memiliki hunian yang nyaman, asri, mandiri, dan juga bernilai investasi tinggi hanya di Puri Surya Jaya.